Usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-17 Kota Bontang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menggelar rapat paripurna istimewa di ruang sidang utama DPRD Rabu 12 Oktober 2016. Hadir dalam sidang istimewa ini, Wali Kota Bontang Neni Murnaini, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Kepala SKPD dan FKPD, Ketua Penggerak PKK Hafidah, Wali Kota periode 2001-2011 Andi Sofian Hasdam, puluhan undangan yang mewakili unsur tokoh masyarakat, agama, dan tokoh pemuda. Dalam sambutannya, Neni Murnaini menyampaikan, untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bontang, sangat diperlukan peran aktif semua pihak dan harus menjiwai setiap peran untuk pembangunan Kota Bontang yang lebih baik. Demikian Espos Kaltim melaporkan.